Meskipun Alisa berusaha untuk mempengaruhi orang tuanya dengan mengatakan bahwa putri mereka yang ada di rumah itu bukanlah Alisa, namun prosesi penyiraman Alia dan juga Mario tampak berjalan dengan lancar. Kelanjutan cerita sinetron Tertawan Hati untuk episode selanjutnya, di mana kita sangat baper pada saat melihat prosesi penyiraman Mario dan juga Alia. Dan di sini Alisa berusaha untuk mempengaruhi orang tuanya, namun sayang orang tuanya tidak percaya. Demi ia ingin menggagalkan acara pernikahan Mario dan Alia, Felix dan juga Alisa pun berhasil untuk kabur dari rumah itu, padahal sudah dijaga ketat oleh anak buah Eric. Apakah nantinya prosesi pernikahan mereka akan berjalan dengan lancar? Mengingat Alisa dan juga Felix sudah berhasil kabur dari kediaman Alisa, sehingga kita pun tampak khawatir apabila pernikahan itu digagalkan.